Saya Hilfram Lunar bersama Pak Mario Teguh di MTGW. Dan kita lanjutkan lagi bincang-bincang dengan teman-teman pekerja yang bekerja kenceng ya, di pabrik kenceng atau pabrik panci yang mendapatkan perlakuan tidak semestinya. Mas Yusef mungkin mau cerita lagi, jadi bagaimana? Saya pertama kali masuk ke sana ya sama teman saya berdua, dua orang, sama orang Majalengka, orang Bandung itu Pak. Ya, saya datang sana bertemu sama bosnya, udah bertemu sama mandornya, ketemu, udah ketemu kayak gitu. Ya, yang bawahnya ngobrol empat mata sama bosnya, udah gitu. Udah saya dikasih minuman dulu, silakan duduk dulu, udah gitu, udah kayak gitu teh. Ya, saya dibawa ke tempat kamar, ke kamar tempat yang itu pabrik itu, ke dalam, udah gitu. Simpan tas kamu. Diskocek saya di itu, di apa? Digeledah, diperiksa semuanya, barang-barang saya sama HP diambil. Udah kayak gitu. Udah, silakan kamu lanjut kerja. Tempat tidur kamu di sini katanya, udah gitu. Udah kayak gitu teh, ya. Saya teh kerja biasa. Yang ngikutin sama teman-teman yang udah lama di sana, udah kayak gitu teh. Istirahat cuman makan doang, enggak ada istirahatnya. Pas makan aja istirahat. Pas makan waktu duhur, siang sama maghrib sama sore, segitu aja. Sampai jam 10 malam itu kerjanya. Pas sesudah gitu teh, saya sampai bisa kaburnya karena teman-teman saya yang lainnya yang ini pada berangkat ke Dadap ngelihat lingkungan tempat kerjaan yang buat kerja di luar, outdoor yang itu yang ya, buat di luar lebih baik. Iya, yang kerja buat grinjeng yang perapian itu buat balokan semuanya. Nah, saya bisa ada kesempatan itu, ada centeng mandornya cuma satu orang lagi rehat, lagi istirahat, lagi tidur. Kata saya teh, "Jack, Om Jack, saya minta minum, ya minta air panas ya ke belakang," udah gitu teh. "Ya. Ya Bang Jack, silakan tidur lagi." Ya. Saya sehabis sholat asar, saya di dalam hati saya berkata, "Saya la haula lah, kepada Allah saja berpasrah. Mungkin kalau saya mati di sini, mungkin mati syahid," kata saya teh. Saya ke belakang rumahnya, lewat benteng, ada bangku kecil, adalah 3 meteran, 4 meteran. Saya manjat lewat sana, ya itu melarikan diri, lolos dari sana ke terminal, sampai ke terminal Kalideres. Saya jujur ngomong ke supir angkotnya, "Pak, mohon keikhlasannya, keriduannya, saya orang Bandung, ini fotokopian KTP saya ikut nebeng ke mobil Bapak." "Ya gak apa-apa Mas, tunggu aja di depan sana ya sebentar." Sambil nunggu penuh dulu, udah kayak gitu, nyampe lah Kalideres. Udah Kalideres, saya naik bis perwisata, bis yang gede Prima Jasa yang itu, udah gitu. Saya nebeng juga di belakang, udah nebeng kayak gitu, sampai ke Kampung Rambutan. Udah sampai ke Kampung Rambutan, saya gak punya uang, harus gimana? Saya udah kayak gitu teh, saya ngemis-ngemis dulu, udah ngemis-ngemis ke 3 rumah makan, dikasih uang, ya dikasih uang 10 ribuan, 30 ribu kalau gak salah mah, dibeliin makan 15 ribu, buat ongkos 15 ribu, bisalah pulang saya, karena ada orang Cimahi yang di Kampung Rambutan sana yang ngasih uang ke saya 25, jadi 35 ribu. Udah kayak gitu saya pulang. Pas lewat tol Jagorawi kan padat merayap di jalan tolnya, si kondektur itu pipis dulu ya, kencing dulu, udah kencing deh, saya ikut bareng kencing, saya ketinggalan naik bis. Udah ketinggalan naik bis, saya sambil berjalan ya sambil nangis, udah kayak gitu teh. Saya sambil wiridan dalam hati, pasti kata-kata hati saya teh, pasti saya ke sabet kontainer, kata saya teh. Beneran Pak, saya ke itu ketabrak kontainer, sampai kontainernya kejatuh, kontainer semen 3 roda yang itu. Kalah sama Anda? Saya bukan Pak. Saya apa, melayang langsung, untung gak ke jalan gitu, langsung ke pinggir. Pas itu si kontainernya, si supirnya juga gak apa-apa, semennya itu semua itu menunjukkan acak-acakan. Bahwa Anda sakti sekali. Saya pas itu
setengah mati saya. Super, Pak. Kita kuat, berikan tepuk tangan yuk. Saya mau ke adik kita Andri. Tidak usah lagi cerita larinya, tapi kenapa bekas tendangan ini masih sakit? Apa yang terjadi? Ini di dada saya, bukan bekas tendangan, itu karena makanan yang tidak sehat. Oh, jadi buka cerita-cerita isu tentang ditendang itu nggak betul, hanya makanan aja? Ini kepala pernah ditendang. Oh, kepala yang ditendang. Ya. Kalau ini karena makanan. Ya. Makan apa? Makanan biasa. Makanan biasa, cuman udah kerja, itu bahan-bahan udah kerja itu nggak bersih. Pasti. Ke tangan. Ya, pasti. Otomatis. Pada bau-bau. Kalau mau makan itu campur sama makanan. Enggak cuci tangan dulu tuh? Cuci cuman masih ada bubuk aluminium ya. Yang paling saya tidak lupakan, saya sampai sekarang masih ingat saya pernah ditendang, dipukul bagian ini nih masih kepala. Masih terasa sampai sekarang. Yang saya inginkan semoga Juki dibalas dengan Anda minta Pak Yukinya disiksa atau Anda dibahagiakan? Saya dibahagiakan. Seperti itu dulu, karena Pak Yukinya ada yang ngurus. Gak mungkin orang tidak baik itu dibiarkan. Beda loh orang. Kalau orang sudah disiksa seperti Anda, masih memaafkan dan masih mau meneruskan kehidupan yang baik, itu gagah sekali. Ya. Kita berikan aplaus. Pak Mario, bisa kita ambil kesimpulan dari pelajaran tiga sahabat kita ini, Pak Mario? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pasti dalam perjalanan. Tadi beliau sempat cerita ke saya sebelumnya dalam perjalanan ke Bandung, pasti mereka melihat campur tangan Tuhan. Seperti lo, truk semen kalah lo nabrak saya. Iya dong, kalau dipikir-pikir betul. Berarti ada keajaiban dalam proses itu, dalam penyelamatan ini. Mereka bukan orang yang hanya menderita. Tidak mungkin orang dibanting tidak naik lagi ke atas. Lihat, hanya pesan saya, jangan tergesa-gesa mau buat album menyanyi. Seperti orang-orang yang aibnya tercemar langsung mau buat album itu. Anda tidak ya. Pertama kali urusi diri sendiri, bersihkan dari kemarahan dan dendam yang menyayangi Anda. Sudah banyak sekali orang sekarang, berapa juta orang yang nonton ini, yang mendoakan polisi akan urus, ya, pengadilan akan urus. Orang tua, kita-kita semua mendoakan dan menyaksikan bagaimana hebatnya anak muda yang diperlakukan dengan aniaya seperti ini masih bisa berdiri tegar dan melihat kehidupan dengan positif. Ya. Baik, terima kasih Anda yang masih terus menyaksikan program ini. Kita akan kembali sebentar lagi dan saya ucapkan juga terima kasih untuk doa Anda kepada teman-teman, kepada sahabat kita di sini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Voice.